meskipun sudah berhijrah ke Australia. Namun, masih ramai netizen masih mengikuti perkembangan Sajjad atau nama sebenarnya Muhammad Sajjad Qamaruzzaman. Baru-baru ini, Sajjad mengakui dirinya masih beragama Islam meskipun sudah menukar jantinanya daripada lelaki kepada wanita. Difahamkan, Sajjad memberikan jawaban tersebut kepada seorang netizen yang meluahkan rasa kecewa apabila Sajjad mengenakan tudung ketika di bulan Ramadan. Sajjad berkata lagi, meskipun dia maknya, namun dia tidak menduakan agama serta meminta orang ramai tidak mudah menjatuhkan hukum. Sementara itu, ada netizen berpendapat, Sajjad bertudung hanya mahu mempromosikan hijab tersebut. Malah, ada yang mengatakan Sajjad mirip pelakon popular Rosita Cekwan. Dalam pada itu, ada segelintir netizen menyeru supaya Sajjad segera bertaubat ke jalan yang benar dan mendoakan agar dia mendapat hidayah daripada Allah.